minggu ni di Xpresi Kembara bersama dengan saya Aliff Aziz dan kita akan lakukan pada episod ni. Jadi kalau nak tahu apa aktiviti dan kita, jangan lupa saksikan dan duduk situ, jangan ke mana-mana sampai program yang habis. Ya, jom kita layan. Jom saksikan sebab ada soalan. Dia dapat pergi ke pelanggan ni. Aduh, jom. Hai, saya Aliff Langit. Mama Wana kini ke Bandar Mua. Mua kini usia 124 tahun, dibuka pada tahun 1884. Mua dikenali pada masa kini sebagai Bandar Maharani. Penemuan kopi 434 adalah pada tahun 1953. Pengasasnya ialah Cik Kim Hassan. Sehingga kini, kopi ini menjadi minuman kegemaran di kalangan peminat kopi tempatan dan juga seberang laut. Sekarang kita berada di tempat minum-tempat yang terletak di Muak. Dan saat-saat ini kita ni ada 4 kawan kopi. Tapi kopi ni bukan kopi yang biasa-biasa kita makan kopi. Jadi kita boleh buat, kita akan beritahu kepada kita akan tanya kepada ayah. Ni kira kopi yang special. Yang special. Yang dapat. Yang ada sejarah belakang siap-siap kopi. Jarang-jarang kedai lah ada. Hanya di 434 kopi. 434. Okey. Kita tanya ayah lah apa. Empat kami ada yang biasa kopi jam dengan kopi. Ini kopi kampung. Wow. Ini kopi Haiza. Biasa you pergi warung kopi jam pun ada. Kami ini ada. Kalau you mau yang macam tapak dia kopi, macam ada latte ke apa ke, macam ni yang saya pun ada. Tapi saya guna elephant bean ni. Ini elephant bean tu apa? Malaysia tanam dia biji dengan kopi. Ini Malaysia. Oh, dia beza kan? Dia punya beza sikit sebab ini adalah Blue Mountain. Ini ada bahasa Malaysia ni. Ini yang dari itu Kenya. Jamaica. Jamaica. Blue Mountain dari Jamaica. Jadi biji ini Arabica ni tak. Ini Liberica. Ini adalah kami biasa ambil Arabica punya jenis buat latte. Tapi kami taruh satu tutup ini bunga pokok kopi. Ini bunga ni dia ada wangi yang punya lain. Siapa yang tak pernah tengok bunga kopinya, bunga dia? Ya, bagi kita ni kali ni. Mak, oi, sedapnya kopi ni. Padu buat dengan hari tu sampai banyak mata minum kopi. Lepas minum kopi, kita ronda dengan muat dia. Aku rasa kita tak semua muat ni. Semua muat lah ni, kau tak nampak ni. JT Tanjung Emas. Kau tengok atas tu yang bawah, senang. Aku ada kesini apa? Aku pun tak tahu lah, hujung ke sana. Tak berkali lah, ada aku ke tu. Kalau pada pertama kali nanti kita tak ada kita tak ada kenapa macam tu.
Kabau. Ha, kalau anda nak tahu Sungai Muar, sungai yang terpanjang di Johor. Kalau tuan nak apa, dia bambangan pasar Asia ni, nak pasar Muar. Tak besar dia lah, tak besar Muar. Betul tak besar. Tak awal. Yang ni kita berapa dan dengan tarik siram kan? Tarik siram kan? Tarik siram. Itu dah kata saya tadi. Kita pada masa syuruh kita akan dapat nelayan masalah makasih tempatan nelayan. Dia akan mengambil siram. Siram turun ke dasar sungai ini tanpa menggunakan alat bantuan pada pasang modal. Oh, banyaknya tempat menarik sepanjang 40 minit kami atas bus ni. Kasih yang terjadi tak pernah. Ah, lepas ni kita naik jet ski lah pula kat Sungai Muar. Oh, cukup riang Aliff main jet ski. Yang baik, abang tu. Komisional bawa dulu. Dah penat main jet ski ni. Kapalah pula. Jom kita try ni Bandung Muar. Ni aku makan sedap waris. Ini tu lah. Aku ingat nak try ni Bandung. Kita ni orang rasa. Bawa. Macam tu lah. Tak boleh kira kau. Jalan, jalan, jalan. Sementara tunggu di Bandung sampai, Cikodok dulu sampai. Amir kita bedal Cikodok ni dulu. Dulu masuk dan tinggal. Kenyang orang kami ni, badan letih. Jomlah kita check-in dekat Hotel Pelangi. Kita ni sampai Muar. Dan kita belum pergi beritahu penonton ni, kita kat mana ni bro? Kita kat hotel mana ni? Hotel Pelangi. Kau masuk-masuk tadi tak tengok ke signboard depan tu cantik dia tulis Hotel Pelangi. Macam hotel dia okey? Besar pun besar. Tempuk pun tempuk. Kakak bayar pun tak guna. Kita ni betul-betul berada dekat bawah Bukit Mor. Tengok eh. Kita nak panjang Bukit Mor hari ni. Kau lah pakai sosial di, apa sebab aku pakai sosial di. Jadi pula, kau panjang. Kita panjang Bukit Mor, kita boleh nampak laut eh. Tapi kau pandai ke panjat? Abang ranger tadi mana? Abang satu je. Jom. Abang ada. Kalau nak harap Aliff dengan Aziz, sampai ketik Thailand lah. Bukit Muar ni puncak tertinggi di Muar. Oh, letih panjat pertama kali. Betul tahan. Betul tak boleh tahan. Puan kau cakap lah. Jalan lah. Alhamdulillah. Dah 34 minit 93 saat kita orang mendaki sampai juga ke atas. Saya ingat setengah jam pun orang lain nak naik biasa setengah jam. Tapi pasal kita dengan Aliff dan kawan-kawan lain. Kita tak tahu ni tempat ni kan. Tak lah, biasa orang naik. Biasa orang naik 5 jam. Tapi kita orang tak tahu lah kenapa jadi sejam kan. Ni kedai Sate Mara ni. Sate adalah makanan kegemaran orang Johor. Tapi bukan kat Johor je. Sekarang satu Malaysia dah suka makan sate ni. Okay, Assalamualaikum. Kita orang baru turun daripada bukit apa tadi? Bukit Muar. Tadi pun dah menggerakkan letak semua kan. Cuma tak nampak kalau orang pernah letak kan. Pernah gila. Tak pun dah pernah turun-turun pula nampak sate kedai Mahara
Maharani. Tati Maharani. Banyak makanan ni tapi tak tahu apa nama dia. Ah, ini mie rebus. Mie rebus di Bandung. Ni belum pandai-pandai. Okey, jom. Next mie rebus tak faham ke? Kak Yati! Kak Yati! Kalau satu ini dah tahu dah, tapi banyak kan tak tahu mana satu. Saya tahu ayam dagingnya. Saya sama. Biasanya ada empat jenis satu. Biasanya daging batang pinang. Kita ada paru. Paru yang mana ni ya? Setiap orang panggil lampu. Apabila bila dia rebus, dia akan lampu. Bapak. Panggil lah manja dia bapak. Dan ayam. Ayam ini ya. Ini ya, saya pelik ni. Roti ni panggil apa ni? Sebab tuang tak ada ni. Jadi nama dia roti manja. Roti manja. Dia sebenarnya dah, nama ni pun daripada customer juga lah. Ada customer drop by. Memang semua makanan nama benda manja ke? Nama manja ke dah ni? Tapi yang hitam ni kopi ya. Tapi ni bukan kopi biasa. Kopi boleh. Ini kopi 323. 4, 3, 4. You all enjoy the food. Dan apa-apa nak tambah ke apa ke. Dan risau, jangan jerit. Macam tadi, kita tadi. Okay, baik. Sama. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sebab saya tahu. Kita try roti manja. Dia ada roti, ada mentega dengan telur, pemasak. Bapak apa? Sedap. Nampak saya ayuk. Sate kat sini semuanya sedap. Tapi yang paling special sekali, daging batang pinang lah. Tep-tep. Ni ladang Latua. Ladang Latua ni. Ladang yang terbesar di Asia. Okey, sekarang kat belakang ya. Tengok pokok ni tinggi ni. Kat mana kita sekarang? Itu lah. Tapi bukan kat Australia lah. Pokok je. Pokok dari Australia. Okey, sekarang kita dekat ladang Latua. Ladang herba Latua. Dekat Muar. Lebih tanya lah Abang Aris, pokok apa ni bang? Bau sedap. Okey, sebenarnya pokok ni sebenarnya bau macam limau. Tapi sebenarnya pokok ni nama pokok dia Citra Doria Eucalyptus. Apa dia? Citra Doria Eucalyptus. Atau bahasa Melayu lah, senang lah. Pokok kayu putih. Bagusnya pokok kayu putih ni, apabila kita rebus ya, uap dia tu, kita just hirup ya, dia akan boleh kiorkan penyakit resdok ataupun sinus. Betul. Kalau macam dekat sini, selalunya kita takkan rasa digigit nyamuk sebab aroma yang dihasilkan oleh pucuk daun ni pakai insect repellent. So maksudnya dia akan kacau reseptor nyamuk atau serangga-serangga lain lah. So siapa yang minat dekat kita Malaysia ni, lokasi jalan ni? Tak ada nyamuk lah. Tak ada nyamuk lah. Itu yang reseptor dia jadi. Yes. Okay bang. Jom bawa kita orang tempat ni. Jom. Banyak ahli pucuk lagi. Ini lah daun ni, kita boleh cek bawah sini. Dia ada buah ke daun? Buah ni ada buah, tapi jarang buah dia. RM5 kita tahun sekali dia akan berbuah. Buah tu tak nak buat apa lah? Buah tu, dia khasiat dia sebagai antioksidan. Kalau direbus, kita minum airnya. 7 tahun sekali ya? Yes. Itu agak lama untuk kita dapat budak. So, di sini kita daun ni kita hasilkan sebagai satu massage oil yang bagus untuk kulit kita. Ya, massage. So, kita hasilkan kita ada ratio ke gatal-gatal. Dia boleh buka ni masak-masak yang bakal. Okey, so, dia macam ada ratio ke gatal-gatal. InsyaAllah, dia akan kiorkan kita punya penyakit tu lah. Tak pernah tahu herba-herba ni ya. Selalu tahu memang memang tanah ni memang untuk ni lah. Tanam pokok. Sebenarnya yang ada kan memang sampai sini memang dah ada pokok. Tapi dia bawa khas daripada Syur ya. Ya, ni besar. Sebenarnya kita dah selama 37 tahun. Kita pokok kan. So, ini yang menyebabkan kita nampak sampai-sampai dah besar pokok ni kan. Oh, dua.
Baik, buah apa tu korang buka? Tak tahu lah. Macam buah fish pun ada. Macam buah bedi pun ada. Dia tanya abang yang lebih tahu abang ni buah apa ni, bang. Okey, tak nak dia tengok sini pula. Lah. Buah magic, nampak? Buka je. Okey, nama buah ni, buah yellow apple ataupun buah kuning telur. Berasal daripada Afrika. Kaya dengan vitamin A, B dan E. Alright, menarik buah ni. Rasa dia sangat sedap. Jom kita rasa dulu. Rasa ni macam... Sekejap. Tak tinggal nak terledik sikit lah. Sekarang ni kita berada di tempat pilihan yang tersedia di ladang rasuah ni, herba 800 rasuah ni. Ni macam shelling ni. Dan dekat sini kayu-kayu yang anda menampak ni semua diimport daripada Russia. Dan dia mengeluarkan aroma terapi secara semula jadi. Jadi kita dah pergi tiga negara. Di satu tempat ni kita pergi tiga negara. Tak apa. Dalam masa berapa lama? Dalam masa... Pasal ke langit. Pasal ke langit. Itu yang cepat. Langit depan orang dia. Ini log cabin yang boleh disewa. Sini khidmat urut pun ada. Oh, selesa. Sini pun ada servis untuk urut badan, spa. Baguslah, dia pakai minyak keluaran rasuah ni. Spa pun ada juga. Hai, Wan. Masuk spa pakai spek. Kat mana kita sekarang ni? Sekarang kita berada di JP Nelayan Parit Jawa. Nampak tubuh, tubuh nelayan. Baru masuk eh? Baru masuk. Kita dah pergi banyak tempat. Kita dah pergi jet ski. Kita dah makan sate. Kita dah makan mie bandung. Semua dah mula. Tapi yang paling gempak, babe, paling gempak, Bukit Muak. Bukit Muak. Bukit Muak. Bukit Muak. Bukit Muak. Bukit Muak. Sekarang kita tak pancing. Orang dah bawa daripada tengah laut. Malam ni kita makan ikan bakar. Tak baik, man. Beginilah pemandangan Bandar Muar di waktu malam. Sekarang kita orang nak pergi medan ikan bakar Sabak Au. Semua makanan kat sini segar-segar, murah. Mantap. Saya Aliff Aziz Xpresi. Kita berada di mana, bro? Kita sekarang berada di medan ikan bakar Sabak Au. Sabak Au. Sabak Au. Okey, jadi yang anda boleh lihat tak lebih dari kita ni semua. Pada tadi kita tak jadi, kita tunjuk apa jadi kita. Apa jadi semua di sini. Apa saya? Sambil tengok tu, ikutlah kita orang dekat Twitter dengan Facebook. Saya pergi sangin. Sampai ke penghujungnya, awak boleh nampak apa yang kita dah buat. Macam
Kenapa kita ada di BNC? Terus gunung. Naik gunung lagi? Makan apa, Ren? Di Bandung. Sate Marani. Kopi. Kopi 4-4. Semua macam-macam lagi yang awak boleh tengok. Jadi kalau tak cukup lagi, jangan lupa saksikan kami. Saya Aliff Aziz dan Tuan Selangit di Xpresi Kembara, Batu Pahat. Okey, Batu Pahat kau dah umur. Thank you.